Oke, karena di sini kita semua pengen yang gratisan, untuk mengakalinya kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat foto menjadi efek AI avatar seperti artis-artis, misal seperti Gading Martin, kemudian Bang Jerome Pauline seperti ini. Untuk tutorialnya, step 1 buka Play Store dan cari lalu download aplikasi Lensa Avatar Maker Editor. Setelah install, buka aplikasinya. Oke, setelah kamu masuk, tinggal checklist di sini, lalu pilih next-next aja. Kalau muncul seperti ini untuk 7 hari mencoba trial, kamu bisa pilih yang close di pojok kiri atas saja. Oke, di bagian menu awal langsung akan direkomendasikan efek Magic Avatar. Pilih yang Trino aja. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Jangan lupa untuk checklist juga untuk melanjutkan ke step yang berikutnya. Untuk membuat efek avatar kamu lebih sempurna, pastikan foto selfie yang kamu upload nanti jelas dan tidak ada yang menghalangi atau juga bisa terlalu jauh. Lanjut, pilih select 10-20 foto selfie. Izinkan untuk mengakses file dan import foto selfie dari galerimu. Setelah selesai, ternyata disuruh untuk langganan atau berbayar terlebih dahulu. Jika kamu pengen beli silahkan, dan jika tidak juga tidak apa-apa. Oke, karena di sini kita semua pengen yang gratisan, untuk mengakalinya kita bisa tunggu 1-2 bulan lagi. Pasti akan ada efek-efek AI avatar seperti ini yang gratis, entah itu aplikasi atau efek filter di TikTok maupun aplikasi edit foto atau video seperti CapCut. Sekian untuk video kali ini. Like jika suka dan dislike jika tidak. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.